kemarin baru ya. Baru tahun. Baru yang keberapa? Aduh, mau sebutin juga kemudian yang berapa? Pas satu. Alhamdulillah pas satu sekarang. Gimana memaknai usia 41 ini? Nah, semuanya enggak ada bedanya. Bertambah umur ya pastinya apa tambah dewasa. Anak semakin besar, dua-duanya perempuan dua-duanya. Istri semakin sayang. Jadi apa sangat pengertian, bukannya makan-makan sama keluarga, sama temennya main bola. Spesial berarti hari ini nemenin kau di? Iya, ya nunggu anak-anak pulang sekolah dulu, terus tadi mau nyamperin papanya kan. Kau di? Ada kado spesial buat Bang Eko? Kado spesial sih seperti tahun-tahun sebelumnya pastinya ini ya, doa yang paling penting. Doa yang paling penting, semoga Iko makin sehat, panjang umur, terus juga diberikan dilimpahkan rezekinya, diberikan keberkahan untuk semua. Semalam masih surprise juga, gimana itu Pak? Dorong aja ke kolam renang. Berhasil gak tuh? Berhasil, kita berhasil ya Kak. Kakak anaknya pura-pura, Pak apa ada apa Pak gitu. Dorong deh tuh. Daun keper. Nah, ini ada artis ini nih, host yang terkenal ini. Tapi di usia 41 tahun, apalagi sih target lu sendiri nih ke depannya pengen apa gitu? Gua selama hidup gak pernah target tuh, jalanin hidup aja udah. Kalau buat bilang target apa mengikuti segala macam, saya udah komplit. Udah punya keluarga, istri, anak, sudah sehat. Rasa lu? Seh! Gua pengen liat rumah satu pakai pici. Hijab kabul deh. Ya udah ada apa bidadari kecil terus dari sih kayaknya target yang penting sekarang udah apa ya bahagia terus aja bahagia terus aja maaf cuaca masih ada alhamdulillah satunya jimat hidup bahagia senang kerja pada saat kerja ninggalin keluarga itu udah otomatis pulang selamat sehat senang-senang lagi keluarga. Tapi ada pencapaian yang belum dicapai nggak? Ada yang keinginan gitu, tapi belum kesampaian gitu? Kesampaian semuanya apa ya? Kesampaian apa ya? Apa ya? Naik haji. Amin, insya Allah. Bareng-bareng ntar mau keluar ya. Kapan rencananya Bang Iko? Udah ada target? Target itu semua ketentuan dari Allah sih. Kalau rencana manusia cuma rencana doang. Sehat selalu, panjang umur, selalu jadi orang yang baik, keluarga selalu. Enggak konten lagi YouTube buat bola. Enggak, kabar enggak ada nonton. Thank you. Kirim entar ya. Pakai infrared. Bang, tapi ada rencana liburan bareng enggak sih? Insyaallah pasti. Kalau ada waktu senggang kan saya juga kan libur dan kerjanya kan nggak gitu kalau pas lagi kadang apa kosong kalau di kosong karena kan sekolah udah aktif ya jadi pas ada waktunya aja insya Allah ada rezekinya juga insya Allah tapi pengen apa nggak sih di umur 41 ini Bang Iko ada request kado mungkin sama nggak pernah minta apa-apa soalnya istrinya yang gitu. Jadi walaupun saya orang tahu yang minta istrinya kebalik ya gimana tuh. Enggak ada permintaan khusus dia sih enggak pernah minta apapun. Orangnya keluarga sehat aja nih. Anak-anak alhamdulillah sempurna dua-duanya. Yang ngejagain orang tuanya nanti sama. Ya, untuk kado kenangan dari Kaudi ada enggak sih yang enggak pernah dilupakan nih dari Maiko itu? Diburin semalam. Itu lagi meriang, enak badan, ceburin sama meriang bro. Omongan tadi enggak ada yang berani mau ituin ya karena meriang ya. Coba aja. Anak-anak SFP apa sih? Kalau yang liburan anak-anak SFC gimana? Anak SFC? Ya kalau bisa sih. Tapi ada kado spesial buat dari anak-anak SFC? Hah? Main bola bareng bro. Oh, sebetulnya gitu. Ya pas banget hari ini. Aduh tadi ragu-ragu sih. Main atau gak main bola. Cuman gitu lah. Udah lama. Saya kan lumayan 2 bulan lebih. Gak bergabung sama teman-teman. Terus kemarin syuting 2 bulan di Batam. Pas banget hari ini mau apa? Mau main bola bareng sama Abar sama teman-teman SFC lama. Pas banget kebetulan di tanggal 12 ya udah main aja lah. Tadi sempat bagi-bagi makanan juga. Ya itu buat cemilan pakai nasi ntar itu. Emang selalu kayak gitu tiap penonton atau gimana sih? Kebetulan ada uang aja. Kalau ada uang lebih sih nggak bisa ngasih makan.
Mas itu kan di usia pas satu kan banyak artis Hollywood kayak Jason Statham gitu yang masih aktif fighting itu kan terus berkarir ya. Kalau Mas Eko di usia pas satu masih terus ingin berkarir gak sih di waduh, sebagai aktor? Waduh, baru kemarin dibukin bro. Gue kalau apa? Fisiknya masih kuat gak sih? Alhamdulillah bro, kemarin terakhir syuting di Batam full action, full martial art, film full fighting, ya masih bisa ngejar sendiri semuanya. Jadi kalau nggak ada ibu ini nggak dapat duit tuh bro. Dari fisik juga nggak ngaruh mas, masih tetap prima lah katanya. Ya kalau dibilang prima sih, alhamdulillah itu kan yang ngejaga diri sendiri, bukannya tuntutan. Tapi kalau misalkan tuntutan sebagai main action tanda kutip, cuman kitanya nggak siap, kapanpun kan harus siap. Jadi yang harus siap saya sendiri yang maintain apa kesehatan. Tapi di usia 41 udah ada keluhan nggak sih? Oh pasti, nggak bisa ngebohongin kayak apa ya, pegal-pegal sedikit. Terus apa pegal-pegal sedikit dan apa ya, cepet capek itu pasti ya, umur kan nggak bisa ngebohong. Katanya ada kolesterol juga bener. Hati siapa? Tadi nggak bener. Pernah punya sakit bro. Beneran 41 nggak ada kolesterol gitu. Ada. Karena suka makan sembarangan gitu kan. Makan sembarangan. Pernah ngecek aja. Enggak berani ngecek atau gimana. Tapi kau di selalu ini enggak sih? Eh gimana kok? Makanannya juga enggak berani ngecek atau kenapa gimana? Kenapa tadi? Enggak berani ngecek, nanti dulu Bang Ica enggak berani ngecek atau gimana? Ngecek itu kan rutin itu ngeceknya. Gimana kau di? Makanannya maksudnya di makanan dijaga, bro. Kalau lagi kerja, makanan. Oh, dia kalau strict banget kalau lagi kerja benar-benar yang nggak makan jorok, nggak makan jorok, benar-benar yang nasi merah, terus makan juga di semuanya dibakar ya, gitu-gitu, nggak ada dia makan kayak goreng-gorengan segala macam. Soalnya pas lagi keadaan kerja ya, soalnya kalau kerja kan harus butuhin continue terus hari per hari selama 2 bulan itu harus apa stabil apa kondisi kesehatan fisik. Kalau misalkan satu aja saya ngecek segala macam makanan yang nggak bagus di perut, pasti teman saya efeknya tuh nggak sehari dua hari, bisa seminggu, dan itu merugikan produksi kan. Jadi yang ngejaga ya apa buat produksi saya pribadi. Tapi pernah nggak itu kan kalau kerja, kalau di rumah udah bebas deh makan ya, apa? Ya kadang kalau di rumah pas dia pulang tuh kita kayak lebaran sih, buka puasa lebaran boom. Tapi pas saat kerja beberapa bulan ke depan atau sebulan ke depan saya maintain lagi. Emang pantangannya nggak boleh makan apa mau buat menjaga itu? Nggak boleh makan hati sih, jadi ngebatin. Alhamdulillah punya keluarga nggak makan hati. Nggak boleh makan apa, mungkin kayak jeroan atau segala. Nah, jeroan sekarang makan, makan padang. Terus tapi kalau buat masalah santan yang berlebihan over itu. Kalau dia gimana proteksinya sama kayak itu? Ya pokoknya kalau dia apa namanya lagi kepengen makan benar ya aku ya provide di rumah masakin.